الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah kita akan membacakan dua potong ayat Al-Quran yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah. Sebenarnya dua ayat ini dapat memberikan jawapan kepada kita berkenaan dengan beberapa persoalan. Ayat yang dimaksudkan ialah merujuk kepada Al-Baqarah ayat 163 dan ayat 164. Di dalam ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Tuhan kamu ataupun dan sesungguhnya Tuhan kalian tidak lain dan tidak bukan ialah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali daripada Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian disebutkan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Baik, kalau melihat kepada ayat tersebut, sebenarnya kalau kita mempelajari tentang ilmu pentafsiran Al-Quran, ada ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara terus melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi ada sebahagian ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bersebab. Yang inilah yang kita pelajari di dalam satu lagi cebisan ilmu pentafsiran yang dinamakan Asbabun Nuzul. Ilmu Asbabun Nuzul ialah menceritakan tentang ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mempunyai sebab-sebab tertentu. Ada kes-kes tertentu, ada peristiwa-peristiwa tertentu, ada persoalan-persoalan tertentu. Baik, antara yang ada keterkaitan dengan ayat ini dikatakan bahawa orang-orang kafir musyrikin Mekah ini datang berkunjung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selama ini bila Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, kemudian diturunkan wahyu yang pertama di Gua Hira, tugas Rasulullah ialah menyampaikan seruan dan dakwah kepada masyarakat musyrikin Mekah untuk memperkenalkan kepada masyarakat Arab ini tentang
kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, bila ada pertentangan yang hari ini kita sebut sebagai clash, apa yang diyakini oleh masyarakat musyrikin Mekah dengan dakwah dan seruan baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari sudut konsep ketuhanan. Sebab rata-rata kita maklum dan faham masyarakat musyrikin Mekah ni menyembah berhala. Bila mari Nabi Muhammad berlawanan dengan konsep penyembahan berhala mereka dari sudut apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ada satu ketika mereka datang bertemu dengan Nabi Muhammad bertanyakan tentang sifat-sifat Allah. Dah kata hak kami ni tak betul, dah kata hak kami ni salah, kamu cuba menonjolkan kepada kami Tuhan yang baru, ilah yang baru, kami nak tanya bagaimana sifat-sifat Tuhan kamu tu. Jadi diturunkanlah ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tidak ada Tuhan melainkan Dia ataupun tidak ada Tuhan kecuali Dia yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila turunnya ayat ini seolah-olah memberikan jawapan kepada mereka apa yang mereka ingin ketahui berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjadi panduan dan pedoman kepada kita tentang kemahatunggalan Allah, tentang keesaan Allah. Dengan kata lain, kita menjadi mengerti, kita menjadi faham bahawa Allah itu esa pada zat Dia. Allah juga esa pada sifat-sifat Dia. Allah juga esa pada perbuatan-perbuatan Dia dan Allah juga esa pada nama-nama Dia. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Tidak ada satu benda lain pun daripada kalangan makhluk yang menyamai ataupun setara untuk dibuat perbandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada disebutkan satu hadis berkaitan tentang ayat ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hasyr ibn Hawshab. Hadis itu berbunyi an Hasyr ibn Hawshab an Asma binti Yazid ibn Sakkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ismullahul A'zam fi hatainil ayatain. Daripada seorang lelaki yang bernama Hasyr ibn Hawshab, dia mengambil periwayatan daripada Asma binti Yazid bin Sakkan. Asma binti Yazid tu perempuan, Sakkan tu ialah tok kepada Asma. Jadi dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah berkata, nama-nama Allah yang maha agung fi hatainil ayataini terkandung di dalam dua ayat ni. Jadi disebutkan dan dibacakan oleh Rasulullah dua ayat ni yang di dalamnya terkandung nama-nama Allah yang maha agung. Pertama, Allah menyebutkan surah Al-Baqarah 163 ni lah. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, merujuk kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, Rasulullah membacakan awal surah Ali Imran ayat 1 dan ayat 2. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu lagi ayat berkenaan dengan nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Jadi ini menunjukkan bahawa ayat ini mengandungi perkara-perkara yang penting berkenaan dengan nama-nama Allah yang maha mulia, dengan nama-nama Allah yang maha agung. Baik, apa keterlibatan ayat seterusnya dengan ayat 163? Ayat 163 berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ayat ni sedikit panjang, yang mana lebih kurang terjemahannya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian ataupun perselisihan malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan yang membawa muatan, dalam klausa barang-barang dagangan, yang mana memberikan ataupun mendatangkan manfaat kepada manusia, dan tidaklah apa-apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit imimma'in, merujuk kepada air hujan, yang mana dengan air hujan yang diturunkan daripada langit dengan perantaraan awan itu dapat menghidupkan dan menumbuhkan tentang tumbuhan-tumbuhan di langit, dan dapat memberi minuman kepada binatang-binatang dan haiwan selepas kematiannya. Maksud mati, bumi mati di sini bukan tu bumi tu mati, tapi bumi tu kering, bumi tu kontang, bumi tu gersang. Bila mari hujan, turun hujan, seolah-olah bumi ni dihidupkan balik menerusi penurunan hujan tadi. Wabassa fiha min kulli dabbah, dan disebarkan ataupun dibiarkan di atasnya tiap-tiap daripada haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang melata. Wa tasrifir riyahi wassahab, dan ada penyisihan di antara angin dan juga awan di antara keduanya di sisi langit dan bumi, dan itu adalah tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang mahu berfikir, bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya. Baik, kalau kita tengok apa berkenaan hubungan ayat 163 dengan 164. 163 menceritakan tentang ketunggalan dan keesaan Allah, di samping disebutkan beberapa sifat dan namanya. Tiba-tiba mari ayat seterusnya Allah menceritakan tentang penciptaan-penciptaannya, terdiri daripada makhluk-makhluk dan seluruh alam semesta. Macam ni, bila kita membahaskan sifat Allah dalam ilmu tauhid, terutamanya yang kita belajar menerusi sifat 20. Sifat yang pertama dalam sifat 20 ialah sifat wujud. Sifat wujud iaitu Allah ini ada, Allah ini wujud. Di samping kewujudan Allah ini, kita nak membenarkan menerusi dalil-dalil, bukti-bukti dan hujah bahawa Allah ini benar-benar ada, bahawa Allah ini benar-benar wujud. Sebenarnya dalil yang pertama tadi adalah dalil yang bersifat datang melalui kepercayaan, datang melalui keyakinan, datang melalui akidah. Yang ni yang terkandung di dalam rukun iman yang enam. Kadang-kadang sifat manusia ni, bila kita nak memperkenalkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada jenis-jenis manusia, ada jenis-jenis orang yang cukup penerangan. Kita bagi penerangan tentang Allah, kita bagi tentang penerangan tentang nama Allah, kita bagi penerangan tentang sifat Allah, kita bagi penerangan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kadang-kadang jenis orang sudah cukup dan memadai apa yang kita sebut, apa yang kita cerita, apa yang kita hurau untuk dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Tetapi ada jenis manusia yang dia nak pembuktian yang lebih. Dia nak maklumat dan data yang lebih. Takkanlah kita nak mengenali Allah, takkanlah kita nak kenal Allah, nak percaya ke Allah setakat sebut tapi tak tahu apa benda. Cerita saja.
Jadi hubungan dengan itulah datang ayat 164. Di samping kita tanam keyakinan, di samping kita tanam akidah bahawa Allah ni ada, Allah ni wujud, Allah ni esa, kalau orang nak lebih, Allah kaitkan keberadaan dia, kewujudan dia, keesaan Allah dengan didatangkan bukti-bukti daripada makhluk ciptaan-ciptaan dia. Nak tahu lebih, kamu kajilah benda-benda yang Allah sebut ni, dia akan dapat mengikat dan mengenalkan kamu dengan lebih dekat, dengan lebih banyak, dengan lebih tahu kepada Allah tadi. Kalau tak cukup dengan orang sebut saja. Sebab hari ni contoh, kalau datang orang-orang jenis di kalangan pemikir, di kalangan orang yang berorientasikan logik dan rasional, kalau kita nak bacakan berkenaan dengan Allah, seperti kita baca kitab Tauhid ni, agak-agak lepas ke tak lepas? Tak berapa nak lepas dah. Jadi dia nakkan pembuktian, dia nakkan logik, dia nakkan rasional, lalu Allah datangkan bukti daripada sudut makhluk-makhluk ciptaan dia tadi. Jadi dia ada dua konteks di sini. Kalau kita nak lebih yakin, kita kena ada dua-dualah. Hak ni pun kita percaya dah. Hak ustaz-ustaz kita duk cerita, ulama kita duk syarah pasal nama Allah, sifat Allah menerusi kitab Tauhid biasa. Dan malam ni kita nak belajar sebahagian daripada pembuktian bahawa Allah ni benar-benar ada, Allah ni benar-benar wujud, Allah ni benar-benar eksa melalui pembuktian tadi. Dalam ni sebenarnya ada 8 clue paling besar. Kalau lepas 8 clue ni tak percaya lagi Allah tu ada, selepas 8 bukti ni tak percaya lagi Allah tu wujud, tak tahu nak kata lah. Okey. Sekarang ni kita tengok, selepas Allah cerita 8 clue tadi, di belakang tu Allah sebut la ayatin liqaumin yaqilun. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sesungguhnya sama sekali agama kita Islam tidak pernah menolak orientasi akal, tidak pernah menolak orientasi logik. Maksudnya Islam tak pernah tolak akal, tetapi yang menjadi perbezaan kepada aliran agama dan aliran orientasi logik tadi, kita mendahulukan dan meletakkan nas-nas Al-Quran Sunnah dan sumber-sumber agama yang lain mendahului lebih daripada sumber akal. Kita letak dulu depan kita Quran, kita letak dulu sunnah, kita letak dulu ijma', kita letak dulu kias, baru mari akal untuk nilai. Tapi beza dengan orientasi, orang yang berteraskan logik dan rasional ni, dia letak akal dulu, baru dia padankan dengan ayat Quran. Kalau kita letak akal dulu di atas, baru mari ayat Quran di bawah, apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Dia letak dulu rasional dia bila dia baca ayat Al-Quran, dan kalau ayat Al-Quran ni menyamai, oh logik ayat Quran ni, rasional ayat Quran ni, betul ayat Quran ni, dia percaya. Tapi bila mari, ai nampak pelik sikit ni. Kalau ikut sains ni bertentangan, kalau ikut sains ni tak betul, kalau ikut sains ni tak kena, maka ayat ni kita tolak. Boleh jadi lagu tu. Sebab bila apa? Kita letak akal kita dulu. Jadi kalau ikut logik, banyak ayat-ayat Quran kadang-kadang tak masuk akal bagi perkiraan kita. Kadang-kadang sebenarnya bukan dia tak masuk akal, tetapi tak sampai lagi kepada tahap penemuan yang sebenar. Kalau kita ambil kira 1,000 daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita kata 6,000 lebih tu, sebahagian besar ayat ni menceritakan tentang sains. Dan hari ini saintis-saintis sejak zaman dulu sampailah sekarang dah membuktikan proof hampir 80% daripada ayat-ayat Al-Quran yang ada ciri-ciri saintifik sudah dibuktikan kebenaran dia. Adakah bila 80% tu sudah dibuktikan, 20% lagi tak mampu dibuktikan, dia tu tak boleh pakai? Mungkin ilmu yang kita ada, alat yang kita ada, apa-apa yang kita ada tak mampu nak tembus lagi. Mungkin satu masa orang-orang selepas kita mengkaji, dia menganalisis, dia cari, dia detect, dia jumpalah kebenaran sebenar baki daripada ayat-ayat yang berunsurkan saintifik tadi. Mungkin untuk zaman kita tak lepas lagi dengan ilmu yang ada. Itu sebagai kemungkinan-kemungkinan yang kita boleh sebut. Sebab itulah bila Allah cerita di belakang tu, Allah suruh fikir banyak ayat macam ni. Kan selalu kita jumpa
liqaumin yaqilun ataupun afala tasmaun afala tubsirun afala taqilun afala tatafakkarun. Tapi sebelum afala afala ni, Allah cerita benda dulu. Allah nak suruh tengok dulu baru kamu fikir. Bukan guna otak dulu baru mari benda. Sekarang yang pertama Allah sebut clue paling besar, lihatlah pada penciptaan langit dan bumi. Nak tahu aku ni ada, aku ni wujud, aku ni pencipta sebenar, the great of creator. Tengok pada langit dan bumi. Bila kita tengok langit dan bumi tu, as-samawati wal ard, satu bentuk jamak banyak, satu bentuk satu. Hak jamak apa? Langit ke bumi? Ada ayat Quran, kalau ada pandu ayat Quran tengok. As-samawat. Kalau as-sama, langit satu. As-samawat berbilang. Jamak banyak langit. Maksudnya bumi langit ni ada banyaklah. Ada banyak lapis. Tetapi bab al-ard, bumi disebut satu, walaupun mungkin mengikut ilmu geografi dan geologi hari ini kita pun ada lapisan-lapisan bumi, tapi lapisan-lapisan bumi tetap menunjukkan unsur yang sama, iaitu semuanya tanah. Maksudnya lapis satu tanah, satu tanah, mungkin perbezaan dari satu sifat dia, ciri-ciri dia dan sebagainya. Baik. Bila kita ambil perkiraan ni, persoalan-persoalan yang selalu diajukan. Bila sebut tentang langit, bagaimana manusia hari ini berfikir tentang langit? Kalau sebahagian pemikiran ortodok, tradisional, orang-orang tua dulu, kalau kita tanya, tok-tok mana langit? Dia akan kata apa? Lepas pada kemuncuk tu, daripada atas kemuncuk sampai atas tu, langit lah. Ha, tu pemikiran ortodok orang tua. Dikira atas kemuncuk ke atas tu langit. Baik, sekarang bila sebut langit, hari ini orang mempersoalkan. Orang makin maju, orang makin cerdik, orang makin berteknologi. Antara soalan-soalan yang ditimbulkan ialah berapa besar langit kita ni? Bila kita sebut langit, berapa besar langit kita ni? Bagi orang yang nak tahu, dia tak berhenti mencari. Bagi orang yang nak tahu, dia tak berhenti mengkaji. Persilakanlah. Bagi mereka yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang ni, kita buka, kajilah. Apa yang kamu nak kaji semahu-mahunya sampai kamu menemui jawapan. Tu yang pertama. Yang kedua, bila besar mana dia nak tahu berapakah jauh dan jarak tu. Maksudnya kalau dari bumi yang kita nak namakan langit pertama tu, berapa jauh dan jarak dia. Langit pertama dengan langit kedua, berapa jauh dan jarak dia. Ha, kajilah dengan ilmu dan kepakaran masing-masing. Yang ketiga, di manakah sebenarnya letak langit ni? Dah sebut langit pun ada orang menandakan langit ni dari sini ke sini tu letak langit. Ada orang lain menandakan dari sini ke sini tu letak langit. Dan seterusnya ialah, kalau dah dapat jurang perbezaan berapa puluh ribu kilometer, berapa ratus ribu kilometer, berapa juta kilometer, kalaulah kita nak bina satu alat yang kita panggil roket ke, alat yang mungkin masa depan lebih laju daripada roket, berapakah masa yang kita perlukan? 10 hari ke nak mengharungi jarak tersebut dengan teknologi yang ada, sebulan ke baru boleh sampai dengan teknologi yang ada dan sebagainya. Ini perbicaraan-perbicaraan dan persoalan biasa yang terjadi dalam masyarakat. Bukan sahaja di kalangan ahli sains, tetapi juga di kalangan orang-orang awam biasa kita yang meminati tentang pelajaran sains. Sekarang ni ambil yang paling mudah. Kita orang base agama, tak perlu lebih-lebih. Sebagai contoh pemahaman yang paling biasa ialah ada orang memahami langit ni dalam dua bentuk. Yang pertama disebut pemahaman mereka tentang langit sugra, yang kita panggil langit kecil. Yang kedua disebut langit kubra, yang disebut langit besar. Apa perbezaan langit sugra dan langit besar? Langit sugra ialah langit kecil, yang dimaksudkan ialah langit yang dalam ruang lingkup atmosfera kita. Langit yang dalam ruang lingkup atmosfera kita. Contoh yang kita belajar sains tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 ke sebagainya, contoh yang kita jumpa dalam buku tu. Yang pertama dia sebut sebagai troposfera. Tu langit yang pertama. Yang kedua dia sebut sebagai apa? Stratosfera. Yang ketiga dia sebut sebagai ozonosfera.
Yang keempat dia sebut sebagai mesosfera. Yang kelima dia sebut sebagai termosfera. Yang keenam ionosfera dan yang ketujuh eksosfera. Oh, bunyi-bunyi dekat eksos biarlah. Maksudnya inilah tujuh yang kita belajar dalam buku sains dulu. Dan setiap langit ni juga ada ciri-ciri, ada sifat-sifat dia yang tertentu. Yang kita belajar ilmu kita takat tingkatan lima dululah, sebab aliran kita bukan sains, cabang kita bukan sains. Tapi tak jadi masalah. Kalau hari ni umur kita 30, 40, 50 pun, kita nak cari balik, kita nak belajar balik apa-apa setakat kemampuan untuk memahami. Lebih-lebih lagi nak meyakinkan untuk dikaitkan dengan penciptaan, kewujudan dan keesaan Allah. Sekarang tu, kalau hari ini ambil kira contoh, banyak ayat Quran menceritakan tentang hal langit sughra. Contoh ialah bahagian paling awal yang kita sebut troposfera tu. Di sinilah ada awan-awan. Dan biasa awan-awan selalu dikaitkan dengan penurunan hujan. Itu bahagian pertama. Yang kedua juga ada sebahagian ayat menyebut bahawa langit ini sebagai pelindung dan atap. Langit kita, atmosfera kita ni sebagai pelindung dan atap. Banyak kajian-kajian sains sudah membuktikan bahawa di luar daripada bumi kita ni kadang-kadang banyak datangnya hentaman-hentaman batu meteor. Ada kadang-kadang mari tersasar, nasib baik. Ada kadang-kadang mari jauh daripada bumi, nasib baik. Dan ada kadang-kadang mari memang menuju ke arah bumi. Tetapi kerana lapisan-lapisan atmosfera di atas sana yang kita tak reti apa nama dia, bila dia nak masuk terjah tu berlaku pergeseran. Dan pergeseran ini menghasilkan kepanasan. Jadi sebelum dia sampai bentuk dia sebenar tu duk bergeser-geser, dia tu hancur-hancur-hancur. Jadi bumi ni selamat melalui pergeseran-pergeseran tadi. Ada juga sinaran UV contoh, yang datang daripada sinaran-sinaran daripada ruang lepas angkasa. Jadi anda antara atap-atap yang nama fera-fera tadi menapis, memfilter, melindungi tubuh-tubuh manusia daripada terkena sinaran-sinaran yang membahayakan ini. Itu secara ringan. Ada juga yang menyebut langit tahap ni ialah zat yang memantulkan, zat yang mengembalikan. Ini agak sedikit pelik kalau kita buka surah At-Tariq ayat 11. Apa dia maksud langit yang memantulkan kembali, menampan kembali? Ini kita boleh kaitkan dengan yang nombor 6 yang disebut ionosfera. Ionosfera ni dia ada satu tahap yang mana dia boleh memantulkan kembali. Contoh kita guna untuk gelombang radio hari ni. Kita duk guna gelombang radio hari ni, kita hantar ke atas kemudian dia pantulkan balik daripada satelit ke satelit, mungkin daripada siaran radio ke siaran radio, daripada siaran TV ke siaran TV. Kadang-kadang kita boleh tengok secara langsung dah live di tempat tu, live di tempat ni, live di daerah ni, live di wilayah tu, live di negara ni, kerana kehebatan-kehebatan dan teknologi tadi. Tu antara perkara yang berkaitan yang boleh disebutkan dalam ruang lingkup langit sughra. Tapi langit kubra ni kita tak tahu. Hak lebih atas lagi, macam mana bentuk dan sifatnya yang sebenar. Tetapi apa pun, pemaknaan paling ringan, paling ringkas yang kita mudah faham, apa yang pernah dilalui oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan dalam nas-nas disebutkan bila Rasulullah naik, setiap pintu-pintu langit itu ada penjaganya dari kalangan para malaikat. Malaikat ada jaga dia. Bukan senang nak terobos, bukan senang nak tumbus, bukan senang nak bagi pelepas. Orang yang pernah sampai sebelum ni yang kita percaya dan yakin ialah Nabi Muhammad. Yang kita tengok di langit pertama Rasulullah jumpa siapa? Nabi Allah Adam. Di langit kedua Nabi Allah jumpa Nabi Allah Harun, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Di langit ketiga jumpa Nabi Allah Idris. Di langit keempat jumpa Nabi Allah Yusuf. Di langit kelima jumpa Nabi Harun. Di langit keenam jumpa Nabi Musa. Di langit ketujuh jumpa Nabi Allah Ibrahim. Ini pemahaman
kita hari ini tentang apa yang dinamakan langit kubra, yang kita tak tahu bagaimana keadaan dia sebenar. Yang inilah yang pernah dilalui dan direntasi oleh Rasulullah sewaktu peristiwa Isra dan Mikraj, sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas lagi pada Sidratul Muntaha. Baik, tu lebih kurang tentang langit dan bumi. Dan di tentang langit juga, kadang-kadang Allah sebut benda-benda lain tapi keberadaan dia dalam konteks langit. Dalam Quran Allah sebut tentang bulan, betul. Dalam Quran Allah sebut tentang matahari. Dalam Al-Quran Allah sebut tentang bintang. Bila sebut tiga benda ni, bulan, matahari dan bintang, dia mengingatkan kita langit ke bumi. Bila sebut tiga benda ni, otak kita terarah kepada langit ke bumi. Langitlah, sebab matahari duduk di atas, bulan duduk di atas, bintang duduk di atas. Semua ni ada pemaknaan, semua ni ada hikmah, semua ni ada iktibar, ada hakikat masing-masing. Kenapa Allah ciptakan benda ni? Ada manfaat dan keperluan matahari bagi manusia, ada keperluan dan manfaat bintang bagi manusia, ada keperluan manfaat bulan bagi manusia. Semua tu kalau kita nak cari jawapan dan hikmah, carilah. Benda ni Allah dah sebut dalam Quran. Sekarang kita ambil yang kedua, ringkas-ringkas. Selepas Allah sebut tentang langit, Allah sebut tentang bumi. Bumi kali ini dalam bentuk satu macam kita sebut tadi. Tapi kalau kita belajar geografi pun samalah. Kita belajar geografi, kita belajar geologi, dia sebut bumi ni ada lapisan-lapisan dia. Kalau buku geografi dulu dia sebut apa? Lapis pertama dia sebut keras. Iaitu kerak bumi yang pertama. Yang kedua dia sebut sebagai mantel atas. Yang ketiga dia sebut sebagai zon transisi. Yang keempat dia sebut mantel bawah. Kerak bumi, mantel atas, zon transisi, mantel bawah. Yang kelima dia sebut lapisan D layer. Yang keenam dia sebut inti luar, yang ketujuh dia sebut inti dalam. Ini orang-orang geologi lah kaji bagaimanakah bentuk dan sifat hak kerak, bagaimana bentuk sifat mantel atas, bagaimana bentuk sifat zon transisi, bagaimana bentuk sifat mantel bawah, bagaimana bentuk sifat di layer, bagaimana bentuk sifat inti dalam, bagaimana bentuk sifat isi luar. Itu kajian orang geologi lah. Dan pemahaman apa pun mengembalikan semua benda ni kepada pencipta. Ingat, jangan sesekali memisahkan teori dan konsep sains ini berasingan dengan agama. Sains dan agama, konsep orang Islam tak akan pernah terpisah. Sebab ulama-ulama dulu, mereka selalu mengaitkan kajian-kajian mereka, ilmiah-ilmiah mereka, penemuan mereka dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini dia ada sedikit perbezaan, dan kita mengharapkanlah kalau guru-guru sains kita di sekolah boleh buat benda yang sama hari ini. Maksudnya, selain pada mengajar sains, ilmu-ilmu sains, teori-teori sains, praktikal sains, ditambah dengan penerangan tentang konteks agama, penerangan tentang konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bukan belajar sains semata-mata. Sebut tentang bumi. Bumi ni dia jadi hal pula 2-3 hari ni kan. Pasal apa jadi hal? Jadi hal pasal kuliah-kuliah kita sebelum ni lah. Kita hanya mempersoalkan, kita hanya bertanya, sebab sains ni bukan bidang kita. Jadi hanyalah, takkan kerana kita mempersoalkan, kita bertanyakan, kita sudah dituduh sebagai macam-macam. Teori konspirasi lah, geng bumi datar lah, geng FE flat earth lah. Seingat-ingat saya lah, secara jujur, dalam kuliah-kuliah saya tak pernah membincangkan bab teori datar pun, tentang bumi datar pun. Dan saya tak pernah memberikan jawapan sama ada menyokong, menafi, menolak dan sebagainya. Tak pernah. Adakah kerana mempersoalkan dari sudut tu dan orang letak tajuk macam-macam, seolah-olah saya tu berada dalam golongan tu, saya berada dalam aliran tu? Tidak semestinya. Dan selebihnya kalau ada orang guna
ilmu-ilmu yang saya ajar, ilmu-ilmu yang saya hujahkan untuk menyokong pandangan mereka, adakah salah dan silap saya? Contoh di mana kes ini bermula? Sebagai contoh, bila kita selalu cerita bab Bani Israel, bila kita cerita bab Bani Israel ni selalu ada keterkaitan dengan kisah Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ni, bila sampai satu tahap mereka nak masuk bumi Kanaan, bumi Palestin yang Allah janjikan. Jadi secara ringkas, Nabi Harun dah wafat, Nabi Musa dah wafat. Kisah yang maklum bagi kita ialah siapa yang bawa masuk Bani Israel? Nabi Yusha, yang jadi teman Nabi Musa dalam peristiwa belajar ilmu dengan Nabi Khidir tu. Jadi Nabi Yusha lah yang mengepalai, yang mengetuai Bani Israel selepas wafat Musa dengan Harun untuk masuk dalam tu. Jadi ringkas cerita, buat pemilihan di kalangan tentera dengan tiga sifat-sifat yang diceritakan dalam hadis Abu Hurairah. Jadi bila konteks peperangan tu ialah, peperangan tu berlangsung pada hari Jumaat. Peperangan tu berlangsung pada hari Jumaat dan masuk pada waktu asar. Masuk waktu asar. Dan tanda-tanda kemenangan sudah mula berpihak kepada Nabi Yusha dan Bani Israel. Bayangkan hari Jumaat, waktu asar, konteks peperangan tu hampir dimenangi oleh Nabi Yusha dengan Bani Israel. Tetapi mengingatkan demikian, kalaulah masa tu terus berlangsung dan berlalu masih tak menang, matahari akan terbenam. Bila matahari terbenam, bila matahari terbenam, malam tu akan jadi malam apa? Malam Sabtu. Dan kita faham, di sisi Bani Israel, hari Sabtu adalah hari Sabat, hari mulia, hari suci. Tak boleh bergaduh, tak boleh berperang, tak boleh membunuh, tak boleh menumpahkan darah. Tiba-tiba kita berperang nak menang ni, tiba-tiba masuk malam, oh kena berhenti. Jadi satu kerugian. Jadi waktu inilah Nabi Yusha bermohon kepada Allah agar masa ni terhenti. Jadi cara konteks masa diberhentikan dalam hadis ni ialah Allah menahan matahari itu daripada berjalan ataupun bergerak. Kan untuk berlangsungnya masa tu ada perputaran matahari. Jadi nak bagi berhenti masa, Allah berhentikan pergerakan perjalanan matahari. Jadi bila berlaku ni, perang-perang-perang menang. Bila menang, baru matahari sambung berjalan. Jadi dalam konteks ni, bila kita yang tak reti sains ni, kita mempersoalkan, dan saya sebut awal-awal, ni bukan bidang saya. Bila kita tak reti, kita tanya. Dan orang-orang hak reti tu sepatutnya jawab. Apa yang kita persoalkan ialah, sebelum ni, kita belajar di sekolah, mengikut teori sains yang diajarkan ialah, matahari ini sebagai pusat kan, pusat sistem suria. Bumi termasuk planet-planet lain mengitari matahari ini. Tiba-tiba dalam konteks ini nak berhenti masa, nak memperlahankan masa tadi, Allah menahan matahari. Sepatutnya bila bumi ini mengelilingi matahari, nak berhenti masa, siapa yang patut berhenti? Matahari ke bumi? Patut kalau konteks kita orang bodoh ni tak reti berfikir sains, bumi lah berhenti, baru masa tu berhenti. Jadi sebenarnya kita persoalkan, bumi yang keliling matahari ke matahari yang keliling bumi? Hanyakah persoalan tu kita dah dituduh flat? Apa kena mengena hani pusing hani ke hani pusing hani tu jadi flat lah. Saya pun cuba fikir-fikir secara jujurnya, takut kita tersilap cakap. Kadang-kadang kita tak perasan dan terlepas. Pasang ulang kali video tu, mana tanganku sebut flat, mana tanganku sebut earth. Ulang-ulang tak ada satu pun. Lepas tu dah tak ada satu flat earth, kenapa dia tuduh kita geng flat earth? Adakah hanya kerana geng-geng flat earth ambil hujah ni untuk nisbahkan atas menyokong pendapat dia, kita pun dah jadi geng tu? Oh, lagu tu letih lah. Tapi kalau orang tanya jujur, jawapan ni saya tak pernah bagi siapa pada sesiapa pun. Saya malah. Contoh, kalau tanya hari ni, ustaz, ustaz, kira betul lah kalau orang tanya jujur, antara bumi bulat, bumi sfera dengan bumi datar, bumi lepir ni, ustaz nak terima hak mana, nak pegang hak mana, nak percaya hak mana? Saya secara mudah, kalau nak jawapan saya, saya cari yang paling sederhana, yang paling boleh diterima oleh akal. Hari ini saya boleh kata yang bulat pun saya terima, yang hamparan, yang flat pun saya terima. Macam mana boleh dua-dua lagu tu? Boleh tak nak kata dua-dua?
Okey, sekarang tengok betul-betul kenapa saya kata dua-dua. Ni pemahaman sederhana saya. Siapa yang boleh faham dan boleh terima, terimalah. Siapa yang rasa salah lagi pemahaman saya, boleh perbetulkan, tak ada masalah. Dalam Al-Quran, ingat, bila kita baca Al-Quran, kita harus faham satu benda. Quran ni bukan bahasa kita, bahasa Melayu. Tidak. Quran ni ialah bahasa bahasa Arab. Jadi untuk memahami sebenar-benar kalimah, perkataan dan pengistilahan, untuk memahamkan ayat-ayat, kita kena belajar bahasa Arab. Dalam Al-Quran ni, bila Allah berbicara tentang penciptaan alam semesta, Allah selalu guna dua frasa. Satu, Allah guna kalimah khalaqa. Satu lagi, Allah guna kalimah ja'ala. Khalaqa dalam bahasa Arab, menciptakan. Ja'ala dalam bahasa Arab, menjadikan. Khalaqa, menciptakan. Ja'ala, menjadikan. Kalau bahasa Melayu lebih kurang tu tak? Bahasa Melayu, menciptakan pun dia, menjadikan pun dia. Kalau kita rasa dekat-dekat nak sama, saya bagi satu contoh mudah untuk melarikan perbezaan dia. Contoh, dengar baik-baik. Saya menciptakan sebuah kereta dan saya menjadikan kereta itu sebagai kenderaan harian saya. Nampak tak perbezaan dia? Saya menciptakan sebuah kereta dan saya menjadikan kereta itu sebagai kenderaan harian saya. Dia jadi berbeza tu kan? Antara menciptakan dan menjadikan. Dalam konteks, bila first Allah nak buat penciptaan langit dan bumi ni, kita ambil perbahasan kita dalam konteks bumi. Bila Allah sebut menggunakan frasa ataupun kalimah khalaqa, saya terima bumi itu spherical. Bumi sphera, bumi bulat. Bila Allah guna frasa khalaqa, memang bumi bulat. Tetapi bila Allah guna ja'ala, menjadikan hamparan bagi manusia, bumi itu nampak dah datar. Walahal hak betulnya bulat. Hak tak bubuh apa-apa lagi, hak buat dulu mula-mula. Tapi bila nak bubuh tumbuhan, nak bubuh orang, nak bubuh binatang, Allah menghamparkan bumi ini bagi manusia. Sebab tu bila manusia pi sudut mana bumi pun, dia nampak bulat ke dia nampak flat? Dia nampak flat. Duk inci mana pun kita nampak rata. Sebab kebesaran dan keluasan luas, kebesaran dan keluasan dia tu, kita nampak dia tu rata. Hakikatnya pada frasa khalaqa, bumi tu bulat, ataupun mungkin kalau nak terlebih kurang sikit, separa bulat, kadang setengah patah betul macam bola, setengah patah macam bola rugby, tu tak kisah. Yang penting dia spherical, yang penting dia sphera. Inilah pemahaman sederhana yang saya boleh bagi untuk pegangan saya. Kalau ada pada orang ni, orang tu nak kuatkan lagi hujah dia bumi ni flat ke, kajilah. Itu bukan bidang saya, saya lepaskan pada tuan-tuan. Hak lebih tahu, hak lebih pandai. Sebab saya pun kata pegangan saya ni tak semestinya ada hak. Sebab sifat pengkajian tentang sains, dia tak ada hak, dia tak ada limitation. Sains ni kadang-kadang dia betul zaman ni, mari zaman kemudian, oh ni hak sebenar, dia jadi betul hak timing pula. Dia tak terhad, dia sentiasa ada orang ujian, ada orang buat kaji, ada orang analisis, kita pun terima. Lepas ni kalau betul-betul confirm bumi tu flat, saya kena terima lah. Saya tak boleh dah nak kata jadi salah dah hari ni kalau ke-confirm. Oh, ayat ke-confirman tu betul ke tak? Bahasa Melayu tu salah. Tapi nak cakap bila ke-confirman berlaku dah bumi tu flat, saya kena tolak dah lah, hak saya terima bumi pula. Dah memang ni dah betul, saya boleh bertukar. Tapi setakat ni tak ada lagi. Bukan tak ada, walaupun orang kaji, hak lebih meyakinkan. Jadi biar sampai betul-betul tahap yakin, kita percaya. Kita boleh terima. Jadi apa pun poin paling penting, saya pesan pada semua. Saya kata benda ni bukan satu kepentingan dan benda besar bagi saya pun. Dan kalau tuan-tuan boleh terima, hari ni kita duduk bergaduh, duduk berbalah, bumi bulat ke bumi sphera, saya nak tanya satu benda je. Kalau duduk dalam hak bulat, duduk dalam hak sphera, semayang bang pun tak, apa beda? Kalau duduk dalam hak bulat ke hak sphera, puasa pun tak pernah puasa, apa beda? Kalau duduk dalam hak bulat, dalam sphera pun, zakat pun duduk lari, orang duduk kejar, bayar zakat, kita duduk lari, tak ada beda. Kalau duduk dalam hak bulat dan sphera, hari-hari buat jahat, hari-hari duk fitnah orang, hari-hari duk kutuk orang, hari-hari duk buat kerosakan, apa beda? Bergaduh pasal bulat ke sphera. Tapi kalau
kita nak tahu juga, nak tahu lebih, nak tahu juga untuk keyakinan bulat ke sperak, kajilah. Saya berhenti setakat ni pun dah cukup. Tak perlu bagi saya. Saya ingat, tak tahulah, mungkin orang kata terlebih pula. Kalau masuk kubur, insyaAllah lah, kok-kok malaikat tak tanya aku, ustaz, bumi ni bulat ke sperak? InsyaAllah tak ada lah soalan macam tu untuk saya. Saya nak tanya amalan-amalan kita besok. Jadi berlepas dirilah daripada tuduhan. Bila kita duk berkuliah, orang kata kita berteori, berkonspirasi. Kalau tengok kes ni, orang lebih awal berteori atas saya lah. Orang lebih awal tuduh saya lah. Saya tak kata apa pun, dia dah buat tuduhan awal. Sampai dia kata, eh ustaz tak kata pun, sikit lagi dia akan kata. Oh, sikit lagi dia akan kata. Tahu-tahulah. Allah, tak orang ni macam-macam. Okey. Boleh faham lah tu tak? Ha, kita kadang-kadang nasib baik mak rakam ni tak? Kalau mak tak rakam, orang sini lah tahu. Lepas tu hak lain duk tuduh lagi ya. Ha, lagu tu lah dunia hari ni. Hak tu kata fitnah-fitnah tu. Hak tak sampai ke orang, mesti berterusan. Hak sampai kalau mak tak rakam malam ni, 40 orang ni lah tahu. Ha, lagu tu lah. Okey, sambung lah. Masuk juga atas bumi, Allah suruh fikir bukan sekadar lapisan-lapisan dia. Bahkan lebih jauh, sumber-sumber dalam bumi tu. Kan dalam bumi Allah sebut besi, dalam bumi Allah sebut petroleum, dalam bumi Allah sebut gas. Macam-macam lah yang Allah buat daripada ciptaan-ciptaan dia. Ada ferum, ada nikel, ada apa, karbon, ada tu, ada ni. Tu orang sains punya cerita lah, orang geologi punya cerita. Maksudnya bukan sekadar bumi. Hak tu hak dalam, hak atas pula. Ada kita orang, ada tumbuhan, ada haiwan, tumbuhan pula tak payah ceritalah, jenis herba, jenis renek, jenis beracun, jenis apa, tak pernah berhenti kalau nak kaji sungguh. Tapi Allah bagi manusia sifat yang berbeza ni. Hak ni minat kok herba, hak ni minat kok batu, hak ni minat kok gas, hak ni minat kok petroleum, hak ni minat kok besi, hak ni minat kok tu, hak dalam pula, hak ni jenis minat ikan, hak ni jenis minat ketam, hak ni jenis minat sotong. Go on lah. Dengan kajian antum tu semua, kumpul-kumpul, kita dapat maklumat. Bila dibukukan, bila di kan ini pun jadi konspirasi pula, salah sebut tak? Encyclopedia. Okey. Yang kedua, apa dah? Oh, senang-senang dah. Yang kedua, ringkas-ringkaslah nak bagi mudah. Maksudnya kalau langit bumi Tuhan duk kaji benda-benda antara langit dan bumi, tak boleh nak kenal lagi Tuhan, tak tahulah. Mana tadi? Waqtilafil laili wan nahar. Waqtilafil laili wan nahar. Dan perbezaan malam dan juga siang. Clue yang kedua, Allah suruh fikir. Perbezaan, perselisihan, persilangan antara malam dan siang. Kadang-kadang ayat ni digunakan oleh orang-orang yang berkeahlian dalam bidang nak buat apa? Nak buat penanggalan tarikh, yang kita panggil hari ni kalender. Orang nak buat kalender. Sebab itulah ada pandangan ulama-ulama berlaku perbahasan antara siang dan malam, siapa hak lebih dulu? Siapa hak lebih dulu? Jadi sebab tu banyak ulama-ulama memilih malam mendahului siang berpandukan ayat ni lah. Dan banyak ayat-ayat lain pun sebut malam dulu berbanding dengan siang. Sebab tu istilah kita di kampung, orang-orang tua, kalau hari ni Ahad, malam ni dia panggil malam apa? Ha, malam Isnin dah. Sebab dia berpandukan kepada ayat ni. Malam dulu lebih pada siang. Tapi kalau rancangan TV tersilap kerok, dia tak jadi cerita hari Isnin. Kalau kita kata ni hari Ahad, malam ni kita panggil malam Isnin. Tapi kalau dalam rancangan TV, kalau dia tulis hari Ahad satu, hari Isnin satu, kita pun berpandukan macam hak kita faham malam Isnin, mesti kita tengok hak Isnin tu. Tiba-tiba hak Isnin ni esok sebenarnya. Rancangan TV, faham? Kalau gitulah kan, rancangan TV hak esok lah kalau tulis Isnin tu. Hak malam ni malam Ahad tu, hak Ahad tu, hak cerita malam ni lah. Sebab kita kata, oh, malam ni malam Isnin, kita pun cari hak Isnin, memang tak ada cerita lah. Dia cerita tu hak duduk di Ahad tu. Dan kita pun menerima hak lagu tu. Orang-orang di bandar dah hari ni dah, malam ni malam Ahad. Sama juga mesti akan tertukar tarikh ustaz mengajar. Kalau kita ambil konsep tu dah, Binjai, minggu keempat hari Ahad, ustaz Auni. Kita pun bayangkan
Hari Ahad semalam lagi kita mari dah. Oh, kata malam Ahad ustaz. Eh, malam ni malam Sabtu, ustaz malam esok. Oh, malam Isnin dia kata. Boleh juga tertukar ustaz-ustaz yang mengajar. Itu contoh kiraan mudahlah. Sekarang bila tengok siang dan malam, ada juga kadang-kadang di satu-satu tempat Allah suruh kita fikir. Ada satu-satu tempat atau negara Allah memanjangkan siang dia lebih daripada malam dia. Dan ada juga satu-satu tempat Allah melebihkan malam dia lebih daripada siang dia. Kan ada satu-satu negara tu malam panjang, siang sikit. Ada satu-satu negara siang panjang, malam sikit. Untuk kita renung dan kita fikirkan. Dan siang dan malam juga dijadikan iktibar dan hikmah bagi manusia. Sebab kebiasaan siang selalu disebutkan oleh Allah untuk manusia buat apa belah siang? Bekerja, cari rezeki, cari makan, beraktiviti, bermuamalah, bersosial dan sebagainya. Bila sebut belah malam, dia lebihkan pada konteks ibadat dan rehat. Sebab tu kita tidur, ulama dulu bangun tengah malam, kemudian tidur, ada sambung lagi, ada jenis hak tidur, kemudian sambung sampai subuh straight pun ada. Ada yang celan-celuk, faham tak celan-celuk ni? Ni bahasa orang Kelantan ni, celan-celuk ni. Maksud celan-celuk tu ada jenis tidur, bangun. Lepas tu dia tidur balik, bangun. Tidur balik, bangun. Ada jenis tidur, bangun sampai subuh terus. Okey. Dan ada juga orang mengaitkan siang dan malam ni dengan konteks dualism. Dualism. Faham konteks dualism yang selalu kita sebut hitam putih, gemuk kurus, tinggi rendah, siang malam, cerah gelap. Cuma hal lain tu memang berkonsepkan dualism. Tapi bila kita sebut cerah gelap ni, kadang-kadang sesetengah orang berfikiran tak masuk untuk konteks dualism cerah gelap. Bukan cerah gelap pada kulit, cerah gelap pada hak sebenar. Sebab dia kata kegelapan ni tak ada daya. Kegelapan ni bukan entiti, kegelapan ni bukan force. Yang sebenar-benar mempunyai entiti, yang mempunyai daya dan mempunyai kekuatan ialah cerah tu. Jadi tak boleh nak dikaitkan antara cerah dengan gelap itu sebagai dualism. Maksud cerah hak sebenar. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, maksudnya selama-lamanya kebatilan tak akan pernah menang untuk menewaskan yang hak. Hak sentiasa akan menang. Bila-bila pun hak sentiasa akan mengatasi yang batil. Yang cerah sentiasa akan memenangi atas kegelapan. Ambillah hak fikir mudah-mudah. Kalau kita kata bila siang, malam tak ada. Bila malam, siang tak ada. Bila gelap, cerah tak ada. Bila cerah, gelap tak ada. Tapi kalau hari ni kita malam, kita mampu menggunakan alat untuk bagi cerah. Betul? Dah malam ni kalau kita tutup semua lampu memang gelap. Tapi kita mampu nak create satu alat nak bagi cerah. Tapi bila siang, mampu tak kita cipta alat nak bagi gelap? Payah sikit tu. Dah, aku nak cipta alat ni. Orang duk cerah-cerah, aku nak bagi gelap semua orang siang. Setakat ni ada tak cipta alat untuk menggelapkan bumi? Tak ada lagi kan? Payah hak gelap tu nak bagi tu. Tapi kalau hak gelap ni kita nak bagi cerah, bentol, lampu tu lah, bab ni lah, macam-macam. Bukan kata dalam rumah, atas kereta pula, atas jalan raya, kereta, lori, bas pun semua boleh dicerahkan. Sampai lebuh raya, highway hak gelap-gelap pun duk tacak tiang-tiang nak bagi cerah lah tu. Tapi apa pun kalau hidup pun, orang selalu sebut, dulu kita sebut istilah penerangan dah. Tapi hari ni moden sikit, dia kata pencerahan. Tapi kalau silap gaya, kita nak guna pun jadi boleh jadi slide juga. Macam mana contoh? Dulu kita ada Jabatan Penerangan Malaysia. Cuba hari ni Jabatan Pencerahan Malaysia. Jadi aku lain dah, apa faham dah? Jabatan Penerangan ni nak bagi penerangan pada orang. Tiba-tiba Jabatan Pencerahan, ini pencerahan hak style bercakap ke jenis nak bagi cerah bumi ke cerah mana? Orang jadi terfikir dah sebab perkataan tu. Walaupun hampir sama, tapi bila diletak pada satu sudut-sudut konteks, dia jadi lari. Jabatan Pencerahan Malaysia. Mungkin kita terfikir tak, nak cerah apa sebenarnya ini? Kalau penerangan lain, skeptik kita pandang. Okey. Wal fulkillat, lebih kurang-kurang lah, dua dah kan. Wal fulkillati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan kapal-kapal
yang berlayar di lautan dalam kolosa membawa muatan barang-barang dagangan yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Allah sebut tentang laut. Maksudnya kapal ni nak berlayar atas apa? Atas ayak lah, atas laut lah. Bila sebut tentang laut ni, panjang pula. Ini kena belajar ilmu oceanografi pula. Laut ni macam-macam. Ombak pun macam-macam. Laut macam-macam. Kalau kita tengok ombak kan, kita duduk tepi pantai, kita duduk tepi laut, ada ombak. Sebenarnya tahu tak kita, ombak kita lihat atas tu, bawah laut tu ada macam-macam jenis ombak lagi. Kita tak nampak bawah laut tu yang dipanggil internal wave. Berlaku akibat kepadatan air. Dia guna istilah density. Kalau kita belajar oceanografi, kepadatan air, kedalaman air tu boleh berlaku internal wave. Hak atas tu kita nampak, bawah tu ada lagi ombak-ombak. Begitu juga dengan penyerapan cahaya. Kan cahaya ni dia boleh masuk, ada kadang-kadang kita menyelam, cahaya tu kita nampak, kadang-kadang menyelam gelap gelita, gelap gelemat. Ini kena belajar apa dipanggil electromagnetic spectrum of sunlight. Dia ada air laut dalam, dia ada air pesisir pantai, dia ada air estuari, macam-macam. Maksudnya bila prima cahaya tu nak masuk, hak ni boleh terima takat mana, hak ni boleh terima takat mana. Tapi kalau laut hak memang dalam tu memang tak nampak apa, memang tak nampak apa. Kena guna alat-alat macam nak cari kapal Titanic tu lah. Kena bawa suluh lampu. Kalau hak atas-atas main snorkeling ni tak payahlah. Hak atas main snorkeling memang nampak lah. Hak batu-batu karang tu, hak jenis hak tahap rendah tu, spektrum cahaya prima dia boleh bias, tak jadi masalah. Baik, bila sebut laut, kapal tu nak duduk atas laut. Kapal tu, bila sebut kapal, inilah kapal lah yang digunakan oleh Allah. Contoh, kenapa Allah guna kapal? Sebab dulu nak berjalan jauh lah, kita kata berlayar, bermusafir, berniaga, berdagang, selain daripada jalan darat, kita kena guna jalan jalan laut. Pasal apa kena guna jalan laut? Sebab tak semua bumi ni darat. Kalau semua bumi ni darat, boleh naik unta, boleh jalan kaki, boleh naik binatang, boleh buat kenderaan. Tapi ada satu negara ke negara, pemisah dia ialah laut. Ada satu wilayah ke wilayah, pemisah dia ialah laut. Ada satu benua dengan benua yang lain, pemisah dia ialah laut. Tidak dapat tidak, nak jemerang tu kena bina kapal. Bila nak bina kapal, walaupun kita nak berlayar atas laut, tapi bahan-bahan kita nak bina kapal tu mari dalam laut ke atas darat? Atas darat kita boleh fikir. Nak jadi perkataan kapal, sebiji kapal tu kena ada apa? Kurang-kurang asas binaan kapal ialah kayu. Dan dia tak jadi kapal terus. Daripada pokok tu kecil, pokok tu naik, pokok tu membesar, sampai kayu-kayu hak besar. Kita pun bukan pilih kayu hak dogol-dogol. Faham tak kayu dogol-dogol ni? Maksudnya kayu-kayu hak betul terbaik untuk buat kapal. Kalau guna kayu hak jenis tepi-tepi jalan ni, nak buat apa ni? Banyak-banyak nak buat kapal. Tak dan 2 minit, nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak masuk. Tak, maksudnya kita kayu pun kita pilih kayu jati ke kayu cengal, kayu-kayu hak terpilih. Macam mana orang-orang dulu buat kapal, lepas tu nak buat kayu saja tak boleh, tak selesai. Jadi untuk ikat antara kayu ke kayu, kita kena ada kadang-kadang kena guna tali, kena buat tali pula. Kadang-kadang kena guna paku, kena cari besi hasilkan paku pula. Kadang bila nak ketuk paku kena ada apa? Kena ada penukul. Penukul tu pun antara kayu dengan besi, kena cari bahan tu juga, kena cari skru. Hak layak pula bahagian kain, kena hasilkan kain, macam-macam nak jadi sebiji kapal tu. Jadi dalam nak hasilkan kapal tu, kita boleh fikir dah antara nikmat-nikmat dan keagungan Allah nak jadi sebiji kapal sebelum start berlayar. Macam dulu orang-orang tua sebut dah di majlis perkahwinan. Biasa kalau orang jemput Tok Guru pondok pi majlis perkahwinan ni, mintalah Tok Guru bagi mikrofon ceramah sikit seminit dua pasal orang baru kahwin. Tapi saya pernah terkesan antara guru pondok dulu, dia lain dia syarah. Maksudnya dia cerita macam mana? Dia cerita kata-kata nikmat kebesaran Allah yang sampai hari ini contoh kalau kita boleh kahwin. Dia kata cuba fikir, untuk jadi kita boleh kahwin ni agak-agak berapa ekor ayam nak kena mati. Kalau kita agak ucap tahniah, ucap tu biasa kita ceramah tak? Dia kata berapa ekor ayam nak kena mati kerana kita nak kahwin. Kurang-kurang hari ni berapa ekor ayam bang nak kena tumbang? Kita nak kahwin ni, ni nak masak ayam pedas, ayam goreng, ayam tu, berapa ekor ayam? Kurang-kurang 100 kita kata.
Kerana kita nak kahwin 100 ekor ayam, terpaksa melayang nyawa dia mati. Kalau hak lebih hebat lagi, 2 ekor lembu nak kena korban. Seekor kerbau nak kena tumbang sebab kita nak kahwin. Lepas tu, tu hak bahagian makan. Hak sebelum dia kena sembelih tu, adakah lembu tu keluar besar ni terus? Tak, dia kecil. Jadi nak membesarkan dia berapa ratus kilo rumput nak kena cari, orang nak kena cari, nak kena sabit, nak kena mesin. Hak bahagian dedak, hak makan dedak, jangan fikir dedak lain pula. Kita dedak lembu betul-betul ni. Hak bahagian dedak, bagi dedak, ikut cara makanan moden pun ikut dia. Lepas tu kita kahwin ni, nak, dia kata nak pakai baju, macam-macam hiasan, kerongsang tu, kerongsang ni, kerongsang tu buat daripada apa? Besi, besi bukan dia jadi kerongsang teguh, kena korek dalam bumi nak jadi besi, kena ada kilang nak menghasilkan kerongsang, kena ada orang jual, baru kita boleh beli, baru kita boleh pakai. Baju ni, baju ni buat daripada apa? Kapas dah, ha. Kalau kena ada pokok kapas, ada orang tanam kapas, ada orang proses kapas, ada orang kilang kapas. Lepas tu ada orang kena buat kain, buat baju, ada kena tailor, jurujahit, baru jadi lagu ni. Fikir nikmat-nikmat tu sebelum kita boleh ni duduk bersanding dua-dua orang. Jarang orang ceramah aku tu tak? Tapi bila jarang orang ceramah tu lah kita terkesan, ha, ni kaedah guru pondok dulu, walaupun cara dia perlahan, slow, tapi masuk dalam. Okey, bab kapal. Sekarang bila sebut bab kapal, kapal tu kita nak berjalan bawa muatan. Bawa muatan. Bila orang nak redah laut dengan darat, secara jujur saya tanya tuan-tuan, antara jalan laut dengan jalan darat, kalau boleh lalu darat, boleh lalu laut, tuan-tuan nak pilih hak lalu darat ke lalu laut? Hak utama. Ha, tak ada orang nak pilih hak laut dah. Sebab laut ni kalau jatuh lemas. Kalau darat jatuh pun, biarlah kita kata jatuh tu tak lemas, tak jadi apa-apa. Laut ni, ha, tak ada apalah. Kalau pandai berenang pun, bahagian ikan-ikan joh, ikan-ikan jerung pula. Sebab jatuh tengah laut ni, bukannya dekat tepi tu, persisiran dia ada. Macam-macam, siapalah kalau pandai berenang pun boleh terapung, duk apungkan diri dia berjam-jam, berhari-hari. Tengah-tengah laut tu. Mari pula bahagian ikan, bahagian tu, bahagian sejuknya. Maksudnya tak safe, tak selamat. Tapi itulah manusia tetap berlumba-lumba. Dalam keadaan dia gagahkan diri mengharungi laut, dia tahu duk tengah laut ancaman banyak. Kadang-kadang ribut taufan, kadang-kadang ombak yang menggelora, kadang-kadang ombak besar, air pasang surut. Mungkin kalau terjatuh kapal pecah jadi habuan binatang-binatang dan haiwan-haiwan yang ganas dalam laut. Tapi pasal apa nak gagah juga? Sebab ada keyakinan pada apa? Sebab yang bagi manfaat dan mudarat orang hak duduk atas kapal itu hanya Allah. Maksudnya kalau kata nak mati, bukan kata dalam laut, atas darat pun mati. Keyakinan tu kita tanam. Sebab tu menyebabkan orang berani terobos laut, orang berani melalui laut, orang berani mencari tempat-tempat baru. Maksudnya orang-orang dulu tu menjelajah dari satu tempat ke satu tempat, bukan kata nak musafir, bukan kata nak berdagang, bukan kata nak berniaga semata-mata, tapi nak membuka tanah-tanah baru. Kalau sejarah kita sebut macam kononnya Christopher Columbus lah, buka jumpa Amerika, buka tanah baru dan orang penemuan-penemuan lain sebagai contoh. Guna apa? Kapal laut lah. Dan hari ini kita tak pernah terfikir pun bahawa dulu dalam kepala orang bahawa besi hari ini boleh jadikan kapal laut. Eh, besi ni tak masuk akal ni. Kita ambil besi tak tenggelam. Tapi hari ini besi. Kita belajar kan sains tingkatan berapa? Teori Archimedes, siapa ingat tingkatan berapa teori Archimedes kita belajar? Teori apungan tu. Biarlah orang kafir kemukakan teori ni, biarlah orang kafir temukan teori ni, tapi dengan teori dia bermanfaat. Sains ni bermanfaat, lebih bermanfaat kalau kita kaitkan dengan pencipta kita. Maksudnya hari ini orang tak terfikir pun bahawa kapal yang buat daripada besi boleh terapung atas air. Bukan kapal pengangkutan, bukan sekadar feri, bukan sekadar cruise, malah kapal-kapal perang, kapal-kapal yang lebih besar lagi. Tertuak dalam air, okey lagi kita kata ada benda tu. Tapi ni, besi boleh terbang je. Kalau kita kata, satu masa saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau kata-kata zaman dulu cakap ni, besi boleh terbang. Orang kata air biar betul, tak besi boleh terbang. Tapi hari ini dah terbukti. Siapa penemu dia? Oli apa?
Oliver Wilbur kan, Oliver dan Wilbur Wright, tapi lebih awal siapa? Ibnu Firdaus. Ibnu Firdaus dah try. Dia try lebih kurang macam lah ni, hak orang duk main tu, hak tepi puncak bukit, hak macam keluang punya sayap tu. Hak jenis dia terjun zuu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 u
tadi hak depan. Oh, nak jadi ayat salah. Nak cakap try, tapi saya nak sebut peneraian dia tu. Oh, peneraian. Jadi orang kata apa peneraian? Try lah senangnya. Hak dia nak try tu, dia jatuh. Yang last tu terkeluar ni. Kita kata apa punya pinggul kita tu kan ada, ha, dia macam tercabut lah. Tercabut dia punya pinggul ni daripada tempat dia berhenti. Nasib baik tak mati. Seolah dengan bahasa mudah patah riuk lah. Akibat ha, terkeluar dia punya, orang tua sebut apa, dia punya tempat punggung tu. Ha, lesung punggung dia tu tercabut, jadi dia berhenti. Jadi kemudian diteruskan oleh di zaman moden ni, Oliver dengan Wilbur Wright, dan hari ni orang duk main hak macam keluang tu, lepas tu hak main hak jenis pegang besi, ada sayap, macam-macam lah percubaan-percubaan orang nak berseronok. Hak tak cukup dengan tu, dia sewa kapal terbang, hak jenis duk main pusing-pusing. Kita panggil, kalau kita cakap kegilaan apakah ni, tapi orang tak sama kan dengan kita, ikut dia lah, dia nak cuba, dia nak try. Okey, satu lagi kelebihan ialah, pasal apa kena guna kapal? Sebab macam kita sebut pada bumi tadi, Allah tak jadikan kelebihan pada satu-satu tempat atau bumi tu sama. Sebab tu manusia kena berlayar, manusia kena berjalan. Sebab apa? Sebab kita kata contoh, kalau Malaysia ni, kelebihan bumi kita ada apa? Ada rempah-rempah Nusantara, ada biji timah. Tapi tak semestinya benda ni ada pada tempat orang lain. Biji timah bukan ada pada semua tempat. Jadi orang yang tak ada biji timah, kalau dia nak biji timah, dia kena cari di mana? Cari tempat kita. Bila cari tempat kita, dia tak jadi biji timah kedegung ada situ. Dia kena belayar, dia kena pi ambil, dia kena beli, baru balik. Tempat kita juga tak ada apa. Kita kata kita tak ada apa. Kita tak ada berlian. Nak beli berlian, kena beli Afrika. Kena belayar ke Afrika. Kalau dia tu sendiri berdagang, orang Afrika bawa belian main sini, okeylah. Tapi dia nak mari tu kena naik apa? Dia kena naik juga. Orang ada gas, jual gas. Orang ada petroleum, jual petroleum. Orang kaya dengan besi, jual besi. Orang kaya dengan uranium, dia nak jual uranium, dia nak jual nikel, dia nak jual ferum, dia nak jual titan, ke ikut dia. Jadi tak sama, berbeza ni lah. Maksudnya manusia mencari mengikut keperluan. Jadi pelayaran lah masa dulu. Di samping hak jalan darat. Jadi hari ini Allah lebih memudahkan kita, kias lah. Hari ini kapal laut masih ada, cuma berbeza dari sudut teknologi, makin tinggi. Dulu tak, orang tak boleh terbang, hari ini orang boleh terbang dah. Bukan setakat penumpang, hak jet pejuang. Hari ini bukan kata belayar setakat berdagang, tapi kadang-kadang guna benda tu untuk tujuan peperangan. Ada jet perang, dah ada kapal perang. Kapal perang pun nak jalan dalam laut juga, jet perang pun nak terbang ke atas juga. Satelit pun nak duduk atas juga. Benda-benda kita tak boleh fikir semua ni. Tapi inilah membuktikan bahawa Allah suruh kita fikir. Sebab pemikiran tu tak terhad. Boleh berhenti sekejap je. Kita sambung lah. Bulan depan pula kelu-kelu seterusnya. Ada berapa? Baru tiga. Sebenarnya dalam ayat ni dia ada dua. Satu kapal hak belayar, satu lagi manfaat bagi manusia. Kita akan syarah lagi InsyaAllah pada bulan 3 hari Sabtu, hari Rabu, minggu ketiga insyaAllah. Kita berhenti dulu setakat ni. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah, kurang dan dhaif datang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.